mungkin kalau dari dia? Ya latihan, terus ada baju yang sudah disiapkan oleh kawan Dahara juga, dan beberapa apa ya, perintilan-perintilan yang sudah disiapkan lah bersama. Alhamdulillah, semoga kemarin yang sebelumnya recycle, sekarang lagu benar-benar lagu baru dikeluarkan lagi dan dangdut original banget, terus diapresiasi mendapatkan kesempatan lagi untuk trending, alhamdulillah. Dek, sampai ke New York Times itu di Times Square. Alhamdulillah, seneng banget yang pasti. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk bisa terus berkarya. Ini bertengger berapa lama deh kemarin deh di New York Times Square? Kenapa? Bertahan berapa lama di biasa? Kalau kayak gitu kan udah ada menit gitunya, cuma aku persisnya nggak tahu. Tapi udah dikasih kesempatan untuk terpapang di situ, masya Allah. Ada. Kayak persiapan untuk ini dong. Kenapa? Persiapan yang mau konser sama Il Divo tanggal 11 November mungkin gimana? Ada dua lagu yang disiapkan karena belum tahu mana yang pastinya untuk nanti dinyanyikan. Doain aja mudah-mudahan nanti bisa kasih penampilan yang terbaik. Jujur sebetulnya deg-degan banget. Mohon doanya mudah-mudahan bisa maksimal nanti tampil. Mungkin persiapannya apa aja sih deh mungkin? Persiapannya kalau dari ya latihan, terus ada baju yang sudah disiapkan oleh kawan Dahara juga, dan beberapa apa ya, perintilan-perintilan yang udah disiapkan lah sama tim manajemen. Kalau dari pola makan sendiri mungkin ada pantangan-pantangan sendiri juga sih. Makan mah yang penting makan kenyang sehat udah. Masih suka latihan kuda deh. Masih suka latihan lah, karena apalagi kan udah lama nggak naik ya, kemarin tuh udah mulai sakit-sakit, jadi semakin sakit-sakit badannya, jadi udah takutnya malah jadi nggak enak, jadinya latihan terus. Terakhir deh, sebagai penyanyi dangdut dipercaya menjadi opening untuk Il Divo sendiri, sopan gimana sih akhirnya dangdut lebih dikenal internasional ya? Amin, masya Allah, seneng banget dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, nah mudah-mudahan mohon doanya dikasih kesempatan ini aku bisa ngasih